saudara, mereka bukan membesuk, mereka datang menyembah. Siapa dia? Raja yang kekal dan universal. Ini yang mereka pahami, ini yang mereka tangkap. Bukan sekedar raja orang Yahudi. Waktu Yesus lahir, orang Majus mengaku dia raja. Waktu Yesus mati, penjahat berkata pada saat di atas kayu salib, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai raja. Hei penjahat, tidak tahukah engkau bahwa orang ini sedang disalibkan? Bagaimana engkau berani mengaku dia raja jika dia ada di atas kayu salib? Cara pandang transhistoris. Cara pandang yang melampaui sejarah. Cara pandang secara perspektif transhistoris yang ada pada orang Majus, yang ada pada penjahat ini. Sama-sama melihat Yesus, raja yang kekal dan universal. Waktu Yesus lahir, malaikat menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Waktu Yesus mau mati, murid-murid menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sini. Waktu Yesus lahir, dibilang damai sejahtera di bumi. Waktu Yesus akan mati, dibilang damai sejahtera di surga. Ketika Yesus datang, damai sejahtera di surga dan di bumi. Raja yang datang untuk membawa damai, supaya orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Natal itu adalah panggilan Tuhan untuk perdamaian. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera.